strategi macam mana, apa yang diorang buat kan, untuk apa dalam fan club diorang tu, apa aktivitinya. Salah satunya yang terbukti, Hakim Rosli tengah tu sepi, tadi lagunya sehinggakan apa artis paling popular tok-tok ini semua hasil undian dia daripada Kimilio dia, iaitu Hakim Rosli Fan Club. Sekarang kita nak bersama dengan salah seorang ahli fan club Hakim Rosli, nama Kimilio, nama fan club dia ya. Kita bersama dengan Kina sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Gegar sebab hubungikan saya. Sama-sama. Itulah Kina. Kita nak tanya macam Kina dah join fan club Hakim Rosli ni dah berapa lama dah? Saya mula aktif dengan Kimilio sejak tahun 2018. So saya kira saya agak terlewat lah. Sebab Kimilio Official FC ni dia start 2016 lagi. Jadi macam awak ni handle bagaimana ke? Memang satu Malaysia, satu presiden ataupun ada presiden-presiden lain? Okay, sebenarnya kami ada 9 main admins. Okay. Dan kami ada, setiap region kami ada admin lah. Tapi yang mengelola dari segi pengurusan dan sebagainya adalah kami 9 orang lah setakat ni. Jadi apa yang bestnya Hakim Rosli bagi awak lah, Kina? Secara jujurnya, peribadi Hakim selain daripada bakat dia tersendirilah. Sebenarnya saya mula minat Hakim tu masa AJL. Masa tu memang bila dia start menyanyi je, saya rasa this boy memang macam orang kata something else lah. Ya, yeah, betul-betul. Masa tu memang saya start lah mula explore siapa Hakim Rosli dan dan saya ambil lah, tahulah latar belakang dia macam mana, bagaimana dia bermula dan sebagainya lah. Dan selain daripada bakat, dia punya peribadi lah secara jujurnya. Okay, cuma kita nak tanya awak sebagai hardcore fan club Hakim Rosli. Jadi bila Hakim Rosli ni orang kata ada kontroversi macam-macam yang berlaku sebelum ni, awak sebagai fan club, apa tugasan awak? Jadi macam nak okay, macam dah tak percaya ke, macam nak tukar ke artis lain ke kan? Okay, sejujurnya tak pernah rasa macam tu lah. Sebab kami dalam FC, admin khususnya lah, apa yang kami buat, sebenarnya kami semua selain daripada dapat support daripada ahli fan club, kami selalu memikirkan yang kami ni complete each other. Betul. Ni sangat penting. Jadi setiap kali apa-apa isu kami akan bincangkan dan tak pernah sekalilah nak rasa nak tinggalkan ke ataupun nak. Kita sebagai fan, apa yang perlu buat, susah senang kita patut berada bersama dia sebenarnya. Ya, sebab dia hanya manusia biasa. And then kadang-kadang kita tak boleh nak terus meletakkan satu, orang kata kita judge immediately lah. So sebab kita kita tahu Hakim macam mana, kita faham dia macam mana. And salah satu sebab juga, sebab kami sebagai ahli fan ni bukan hanya orang kata dekat dengan dia. Sebab Hakim ni memang dekat dengan fan dia. Selain daripada Hakim sendiri, keluarga dia, kawan-kawan dia juga, kita agak rapat dengan fan. Jadi dokumen tu kita orang kata susah senang bersama. So kalau dia jatuh ke apa ke, kita tak nak orang kata kita tak nak lah masa dia orang kata dekat atas. Betul. Kita kena complete each other. Itu penting. Thank you. Terima kasih banyak Kina. Salam sejahtera. InsyaAllah. Terima kasih sebab call. Okey, sama-sama. Harapnya ahli-ahli GGFC, Gegar, geng Gegar, fan club ni tiru kat Pohok Kina Raya sana.